الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا تهان كم أموني لا سلالة وسادة سوجي كان هاتيكا برسي كان جيوتا يا الله كمي أقوي ربا كمي دوسا كمي أقوي pagi, siang, malam kami berlaku salah kepada-Mu. Tapi Engkau Maha Rahmat Rahim, Engkau Maha Ampun. Ya Allah, ampuni segala dosa. Ya Allah, aku mohon dalam nama-Mu yang agung dan mulia untuk semua jemaah sekalian, tidak ada yang keluar dari masjid ini sambil mendapatkan segala ampunan dosa. Ya Allah, untuk tuan-tuan, puan-puan, ya Allah, aku mohon dalam nama-Mu yang agung dan mulia, ya Hayyu ya Qayyum, tidak ada yang pulang malam ini ke rumahnya sambil membawa ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama jumpa di sini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu, ya Allah. Di surga-Mu, ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang tua kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pilihlah iman kami, tetapkan hati kami atas Islam iman sampai akhir hayat. Berilah kepada kami rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, keturunan anak salih salihah, cucu salih salihah, keluarga yang menghafal Al-Quran, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lindungilah anak kami, lindungilah cucu kami dari segala godaan dunia, dari segala godaan hawa nafsu, ya Allah. Ya Allah, pelihara anak kami, karena kami takut, ya Allah, anak kami menjauhkan dari Islam, anak kami menjauh dari iman, anak kami menjauh daripada salat. Ya Allah, bukalah hati anak kami dan cucu kami, ya Allah, menjadi Islam iman, ya Rahman Rahim. Ya Allah, murahkan rezeki kami. Di antara kami, ya Allah, yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Ya Allah, di antara kami malam ini yang bertaubatan nasuha, yang bertaubatan nasuha, yang bertaubatan nasuha. Ya Allah, terimalah taubatnya, terimalah taubatnya, dan ampunilah segala dosanya, dosa lahir, dosa batin, dosa terang-terangan, dosa sembunyi, dosa di mana saja, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ampuni orang tua kami, ya Allah, orang tua kami, orang tua kami, ya Allah. Kami akui banyak salah kami terhadap orang tua kami. Kami banyak durhaka kepada mereka, ya Allah. Maafkan, ya Allah, atas kesalahan kami. Ampuni atas durhaka kami. Ya Allah, kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau, ya Allah, menjadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat, ya Rabbal Alamin. Ampuni segala dosa orang tua kami. Sayangi orang tua kami. Rahmati orang tua kami. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, ya Arhamar Rahimin. Ampunilah saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, jadikan negeri Silangor negeri Al-Quran, negeri Al-Quran. Pemimpin Silamun orang-orang ikhlas untuk agamamu, ya Allah, dan orang yang adil untuk rakyatnya, ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, jadikan negara Malaysia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Engkau Maha tahu isi hati-hati kami di malam ini. Engkau Maha tahu hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, hajat batin, hajat zahir. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya man lakal asma'ul husna, ya man lakal asma'ul husna, ya man lakal asma'ul husna,
memohon untuk jemaah sekalian, tidak ada yang pulang malam ini sampai dipenuhi segala hajatnya, ya Allah. Hajat lahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat, ya Rabbal Alamin. Di antara kami, ya Allah, suami istri yang sudah lama menikah sampai saat ini belum memiliki keturunan, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah, ya Latif, ya Khabir, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Allah, ya Razzaq, ya Karim, karuniailah mereka dengan keturunan dan jadikan keturunan di anak salih salih, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jemaah sekalian yang bersedekah malam ini, ya Allah, balas dengan segala kebaikan dunia akhirat. Lipat ganda sedekahnya, ya Allah, menjadi sedekah berkat hidupnya dunia akhirat. Menjadi sedekah yang mencahaya hidupnya, yang mensinari hidupnya, yang menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan sedekah yang mensinari orang tuanya, dengan sedekah yang mengakhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir batin agar kami mampu menjadikan sisa Ramadan yang terbaik bagi kami. Ya Allah, mimpinlah kami di sisa bulan Ramadan supaya kami mendapatkan ridha-Mu, supaya kami bebas dari neraka jahannam, ya Allah. Ya Allah, aku mohon untuk jemaah sekalian, ya Allah, selamatkan wajah jemaah sekalian dari siksa neraka jahannam. Selamatkan wajah tuan-tuan, puan-puan dan serta keluarga dari neraka jahanam. Bebaskan kami malam ini dari neraka jahanam. Jadikan Ramadan, ya Allah, yang merubah nasib kami. Merubah nasib kami dari neraka ke surga, ya Allah. Dari kemurkaan-Mu dan ridha-Mu, ya Allah. Dari kotoran dosa dan maksiat menjadi suci lahir batin, ya Allah. Jadikan Ramadan bagi kami Ramadan yang terindah, karena belum tentu kami dapat Ramadan lagi, ya Allah. Kalau memang kalau Ramadan ini yang terakhir bagi kami, ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, inilah permohonan tuan-tuan, puan-puan. Inilah doa tuan-tuan, puan-puan. Ya Allah, inilah doa tuan-tuan, puan-puan. Inilah hajat, ya Allah, jemaah sekalian. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ijabalah hajat kami, terimalah permohonan kami, ya Allah. Karena kami tidak punya Allah selain Engkau, ya Allah. Kami tidak punya Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ya Maha Rahman, ya Allah, ya Maha Adil, ya Allah, ya Maha Kasih Sayang. Kasihkan kepada kami malam ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah puasa kami, terimalah salat kami. Jadikan pelajaran kami malam ini berguna bagi kami dunia akhirat. Jadikan majlis kami menjadi saksi baik di hadapan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Maulana, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya, mesti ada salah-salah kata-kata, salah ucapan. Maklum, saya belum fasih bahasa. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan boleh difahami dan boleh diamalkan.
Terakhir, saya mohon sebagaimana disampaikan oleh imam kita tadi, dharma dari tuan-tuan. InsyaAllah kami janji tidak salah guna. InsyaAllah amanat itu akan disampaikan di tempatnya, supaya kita sama-sama boleh mendapatkan, melahirkan anak dan cucu kami ke depan 1 juta yang insyaAllah hafal Al-Quran 30 juz. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh di tabungan setiap pintu, lalu diizinkan sajadah di depan. Boleh silakan kaum muslimat, silakan yang menyerahkan apa yang ada rezeki, boleh. Kalau kita bawa rezeki tak apa, boleh emasnya. Saya lihat tanahnya masyaallah dari jauh, tapi banyak emas dibawa kemari. Insyaallah pulang dari sini emasnya tidak bawa pulang, bawa badan saja pulang. Semoga sumurnya barokah. Alhamdulillah kemarin ada seorang muslimat yang mensedekahkan apa namanya mas kawin, namanya mas kawin, mas kawinnya baru dia nikah, dia sedekahkan mas kawinnya untuk program Al-Quran. InsyaAllah tidak ada yang rugi berbisnis sama Allah, dan insyaAllah saya janji tidak akan salah guna. InsyaAllah semua di tempatnya. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikannya dan dilipat ganda segala sedekahnya. Mohon doa untuk saya supaya insya Allah rencana bukan hanya di Indonesia terwujud, insya Allah juga di Malaysia. Satu pesantren insya Allah yang melahirkan 1 juta lagi di negara Malaysia menghafal Al-Quran. Mohon doa restu saat anda salat, saat anda salat malam, saat anda berdoa, tolong doakan saya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.